Masya Allah, sudah matang ya. Jadi betul ya, pepatah mengatakan apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kita nanam kelengkeng, buahnya ya kelengkeng, bukan padi. Ya. Ayo dipanen yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma barik. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan channel saya M. Golib W. Tentunya dengan saya sendiri, Muhammad Golib Wahibullah. Baik, pada kesempatan ini, di vlog kali ini, saya akan berbagi kegembiraan. Betapa saya gembira ya, karena sekian waktu yang lalu saya menanam kelengkeng. Namanya kelengkeng merah ya. Kelengkeng merah, dulu saya kira kok merah, ternyata betul. Jadi pohonnya ini bahasa Jawanya cuwil ya. Itu warnanya merah. Kemudian daunnya juga merah-merah seperti yang bisa kita lihat bersama. Dan yang luar biasa ternyata buahnya juga sangat menggoda, merah luar biasa. Dan ini sengaja kita tutup supaya kita kebagian. Kalau nggak ditutup pasti nanti habis dimakan oleh kelelawar ya. Kelelawar atau codot atau kampret. Bahasa orang macam-macam ya, tapi intinya hama kalau saya bilang. Jadi supaya kita yang nanam juga dapat memanen seperti yang diharapkan. Tidak banyak sih, karena memang ya pohonnya masih kecil. Pohonnya baru segini ya, pohonnya masih kecil. Jadi buahnya juga tidak begitu banyak. Tapi kita bersyukur luar biasa. Baik, hari ini kita akan memanennya. Oke, ya perhatikan terus. Kita ambil dulu ini. Ini saya bawa ini untuk wadahnya. Oke, ini namanya kelengkeng merah. Luar biasa. Wow, merah sekali. Ya, luar biasa ini. Kita lihat dulu sudah. Mariam sini, Mariam. Mariam sini, Mariam. Sini, saya tak ambil. Sini. Mariam mau panen juga ya. Iya. Enggak apa-apa, video ke sini enggak apa-apa. Oke, ini saya bersama Mariam ya. Oke, ayo kita panen bersama ya, Nduk ya. Mana yang sudah matang? Oh, sudah matang. Harum ya. Coba deh, harum enggak? Ayo dipanen yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma barik. Oke. Ini nanti Mas Samuel pas pulang sekolah pas pulang sekolah bisa langsung menikmati ini ya. Oke, ini sudah matang. Oke, ayo taruh sini dek. Iya, pinter ya. Yang nonton boleh pengen ya. Boleh apa namanya. Iya, apa dek? Oh, Masya Allah, sudah matang ya. Jadi betul ya, pepatah mengatakan apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kita nanam kelengkeng, buahnya ya kelengkeng, bukan padi. Ya, Insya Allah. Ini vlog santai ya, sambil guyon-guyon. Oke. Matang semua, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini adalah keberkahan dari Allah. Oh, jatuh, mana jatuh? Mana dia? Oh iya, ada yang jatuh, ayo diambil yuk. Ya, ambil, taruh sini. Oke, sementara Mariam mengambil buah yang jatuh, ini saya petik. Oke, luar biasa. Wah, semuanya empuk. Empuk semuanya. Ya, taruh sini dik. Oh, masih ada. Masya Allah. Jadi lihat, ini empuk sekali. Nyus. Warnanya menggoda ya. Oke. Ini masih ada satu ya, tapi dia belum matang. Masih ada satu belum matang, jadi jangan kita ambil, percuma nanti. Tapi walaupun satu ya kita hargai ya, artinya jangan kemudian dibiarkan. Kita tutup lagi, kita berikan tutup ini untuk yang satu itu. Semoga tak lama lagi bisa kita panen lagi. Apa satu aja panen? Iyalah, karena kita bersyukur. Baik, sekarang kita lanjut panen ya. Baik,
Sekarang kita lanjutkan untuk panen yang kedua, masih pohon kelengkeng dan buah kelengkeng, tapi lain apa ya? Lain jenis ya. Kalau ini kelengkeng merah, sekarang kita ke pohon yang satunya, yaitu kelengkeng mata lada. Yuk, ikut saya. Oke, lewat sini. Yuk, ikuti terus. Kita ke nah, ini kita sudah memanen beberapa ya. Ini sudah kita panen. Di atas sana juga sudah kita panen. Terus ini juga sudah. Sini juga, Mi. Sini juga sudah kita panen. Nah, sekarang kita masih tinggal masih punya dua. Dua ini kita panen dulu ya. Adik turun dulu ya, Dek ya. Kami mau buka ini. Oke. Ini sebenarnya adalah favorit saya. Yang merah tadi kurang favorit ya. Yang lebih favorit adalah yang warna yang mata lada ini. Kenapa? Karena bijinya kecil. Dan kadang-kadang kecil sekali seperti lada. Mata lada itu. Dagingnya dan tebal. Dagingnya tebal luar biasa. Dikelupas juga mudah. Wah, nyus. Nyus. Oh, sudah ada yang jatuh. Jatuh ini pertanda matangnya maksimal. Oke. Oke, ya kita buka ya. Kita panen. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Ayo. Ayo, Dek, ini, Dek. Jadikan satu, Dek. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya hari ini? 18, 19. Saya lupa tanggalnya. Tanggal berapa ini? 24. Hah? 24, 25. Iya. Oke, harinya adalah hari Rabu ya, Mi? Kamis, Bi. Astagfirullah. Saya sampai lupa hari, lupa tanggal. Maklum sudah enggak sekolah ya. Oke. Kita panen seperti ini ya. Luar biasa. Nanti kita akan review, kita buka bijinya juga seperti apa. Kita bandingkan dengan yang merah tadi, ya. Dek, jadikan satu, Dek. Oke. Ini. Ternyata masih ada yang belum matang juga tadi. Ini matang. Yang belum matang ya kita tinggal dulu. Masya Allah ini. Ini, Dek, Dek. Ini, Dek. Oke. Nih. Oke. Ini matang. Ini belum. Aduh, jatuh. Aduh. Iya. Ini lumayan, wes. Enggak apa. Ayo, tinggal satu. Ini yang tengah. Oke. Baik, yang ini kita buka juga. Alhamdulillah. Wow. Wow. Mantap. Wow, ini. Ini pasti kelelawarnya paling setiap malam kesusah ya, kesusahan. Bisa mencium baunya, tak bisa memakan buahnya. Ini, Dek. Oh, banyak kan? Nah, luar biasa. Apa, Dek? Satu, ya. Ya, Allahu Akbar. Ini, Dek. Di bawah, Dek. Oke, ini tak lihat dulu. Matang, matang. Oke. Panen raya ini. Gimana, Dek? Sini, Dek. Nanti dimakan bersama kakak juga ya. Kakaknya masih sekolah. Setelah 1 tahun lebih lamanya enggak sekolah. Alhamdulillah sekarang sudah bisa sekolah lagi. Ya, kita sambil berdoa ya, mudah-mudahan bencana COVID ini segera berlalu agar semua kembali normal. Nah, ini kurang sih. Kurang ini. Jadi enggak usah, Mas. Oh, masih ada satu. Nah, sip. Kalian tadi kurang. Enggak apa-apa, Mas. Kayaknya sudah mulai anu. Baik. Ayo kita taruh sini. Oke, sekarang untuk video pertama ya,
part pertama ini kita sudahi dulu. Kita lanjut ke part kedua nanti, yaitu kita kupas ya. Tetap ikuti video ini nanti tentang kelengkeng merah dan kelengkeng mata lada, nanti review tentang membuka dan memakannya. Baik, sementara begitu kita lanjut ke video part kedua. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe ya, dan like dan juga share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan review tentang buah kelengkeng merah dan kelengkeng mata lada. Dan jangan lupa untuk berikan komen apa saja yang membangun channel kami. Terima kasih, saya Muhammad Ghalibahullah. Sampai jumpa di video kedua.